Banyak memori aku kat sini. Teringat lagi masa dulu-dulu, aku selalu kutuk geng-geng belatan gembira ni geng belatan alien. Selalu buat benda pelik-pelik. Makan sama-sama, tidur sama-sama, kurang kasih sayang agaknya. Kata diorang, konon-kononnya ukhuwah lah. Entah macam mana, lalas tu aku pun termasuk juga dalam kelompok ni. Inilah aku dengan teman sebilik aku, Nabil, masa hujung minggu. Kalau nampak kami tidur, waktu orang tidur juga, sasah kami dah gila. Inilah kehidupan aku dulu. Siang-siang melingkar, malam-malam jadi Dracula. Gabar! Len, aku dah selap belum? Dah nak masuk asar ni. Tu kejut dah habis sekali kan? Ajak lain sekali. Aku tak ada semayang lah. Datang pun kan. Jom makan jom. Aku dah siap masak dah ni. Apa-apa dia? Aduh, bisi yang bah. Makan lah. Penat aku masak ni. Setahun aku hidup dalam kegelapan jahiliah. Sampailah satu hari ini. Thank you.
Aku tolong kemak apa-apa. Tak ada apa kot. Esok rasa ayah dia dah nak datang ambil barang. Nabil suka pasang lilin wangi ni. Dia kata boleh bagi hilang bau busuk dari tempat aku. Lama gila aku tak baca Quran. Tadi terjumpa satu ayat ni. Allah kata orang yang dahaka lepas mati menyesal gila. Diorang merayu minta kat Allah untuk hidup semula kat dunia. So diorang boleh buat amal soleh dan perkara yang dah diorang tinggalkan. Kemudian Allah bertegas kata, jangan mimpi. Diorang tu akan kekal dalam alam barzah sampai akhir kiamat nanti. Surah Al-Mu'minin. Nabil, benda dah lepas kan. Nabil meninggal sebab sakit jantung. Kita tak tahu lagi sebab apa. Mati tu bila-bila je boleh kan. Sebab tu kita kena bersedia. Makan jom. Nasi dan nasi jual. Telah kehilangan satu nyawa untuk buatkan aku sedar yang kehidupan ini bukan sekadar untuk makan, minum, tidur dan berseronok je. Makna kehidupan yang sebenar adalah lebih besar dari itu kalau kita cuba memahami. Sejak dari itu, jadual mingguan aku pun mula berubah. Usnah kita join ni sebenarnya adalah untuk menghidupkan semula sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah membina individu Muslim seperti Saidina Abu Bakar, Musa bin Umar, 13 tahun di Mekah dahulu. 13 tahun Rasulullah di Mekah, hari-hari menandakan kalimah La ilaha illallah dalam hati para sahabat. Hari-hari bercerita tentang perkara tauhid dan akidah. Sampailah apabila mereka berhijrah ke Madinah, turunlah banyak mana pun hukum hakam dari Allah. Semua boleh laksanakan tanpa sebarang matahan. Ini yang sebenarnya kita nak terapkan dalam usrah ni. So kita nanti mampu laksanakan tugas kita sebagai khalifah dan hamba tanpa banyak soalan. Rasulullah bermula dengan mencorak peribadi para sahabat untuk bentuk peti individu yang beracuankan wahyu yang seterusnya mendirikan Batu Muslim. Gandingan antara Batu Muslim kemudiannya membentuk masyarakat Muslim. Islam seterusnya berupaya untuk terus pesat berkembang dan berkembang hinggalah menjadi pimpinan rahmat seluruh alam. Begitulah bagaimana Islam bangun dan menjadi guru kepada dunia. Segalanya bermula dengan usaha sekecil-kecil pembentukan individu Muslim yang ingin dicapai melalui sistem usrah. Hidup berpandukan sunnah dan Al-Quran telah membuka mata hatiku. Aku mula kenal siapa penciptaku. Jahiliyah dan hawa menjadi musuhku. Allah tujuan utama hidupku. Hidup di atas telunjuk ilahi adalah suatu kenikmatan yang tidak dapat dirasai melainkan bagi mereka yang mengecapinya sahaja. Di sekelilingku ada mereka yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Islam yang dahulunya aneh di mata pandanganku kini tidak lagi terasa asing. Len. Jom, yalah semua dekat depan lah. Kemudian kita je dekat sini lagi.
Kan lambat pula sampai airport. 5 minit lagi boleh tak? Sekejap dah 5 tahun. Tu lah, macam cilik-cilik kita pun dah graduate lah. Cepat sungguh masa berlalu. 4 bulan kemudian, Rozaid telah menaiki tangga seterusnya bersama Sri Kandi pilihan hatinya. Tahun berikutnya, dia telah menimang seorang cahaya mata yang akan dibentuk menjadi seberani Saidina Umar dan sekental Abu Ubaidah. Syamil pula tetap sabat membawa usrah walaupun dalam keadaan dirinya yang gagap. Nizam yang pendiam pula tetap istiqamah membawa usrah. Dan novel fikrah Islam pertamanya yang berjudul Nasi telah menjadi sejuk mendapat sambutan yang hangat di Malaysia, Brunei dan di Indonesia. Asri pula telah berjaya terpilih untuk berada dalam top 10 dalam rancangan Imam Muda. Dan aku, seorang guru bahasa Mandarin di sekolah biasa yang berusaha menerapkan fikrah Islam ke dalam minda anak-anak muridku.